Astagfirullahaladzim. Gimana? Gila boxing. Lu nungguin gua? Lu nungguin gua? Waktunya intro dulu gak sih? Hutsa! Profesional Gila Muslim! Hutsa! Pito! Nah! Ajan. Silvi kosong, Andina ada, Windar kosong, Alia Putri kosong, Mohasan ada, Irwan belum ada kodam. Itu nama aslinya, lahir dari ibu, bernama Suci, dengan ayahnya bernama Raden. Sik! Bapaknya udah kecubung di mana nih? Alias Eyang Sinto Gendeng. Gas. Ken, mending gini daripada bawa pulang besi. Pariskan sebuah senjata sakti. Bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kapak naga gini dua. Namanya. Kasih Pak lagi tinggi ya. Yang siap membasmi orang-orang jahat. Dua, satu, dua. Kelihatan banget orang zaman kalau joget begitu ya, tinggi ilmunya. Bukan ilmunya, dosisnya. Malika. Cingguan! Hei! Bukan lo yang balik! Bang! Malah dia yang balik, Cok! Ikannya dibalik! Kok lo yang balik? Sejumlah penonton Lentera Fest bawa pulang pagar besi dari lokasi acara. Ya, di situ-situlah kelihatan. Nah, yang SDM-SDM-nya 0, itu kelihatan, guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, begitunya. Maksud gua, ini bukan permasalahan orang miskin, orang kaya, Cok. Lebih miskin dari lu juga di situ banyak. Jamin gua, yang duitnya pas-pas nonton konser banyak. Tapi nggak bawa besi juga. Ini emang udah dasar tukang nyolong besi sih kayaknya, guys. Ya Allah, segitunya dong. Dengan bangganya loh. Jangan sakit hati kalau misalkan ada yang bilang SDM-nya 0, itu lo jangan sakit hati. Karena emang ini menggambarkan banget sih kalau gue lihat ya, guys. Wah! Pulang encok dari lo. Gas. Mari hidangannya, Bu. Dua hari pulang keriting jarinya gini. Gokil sih cara mainnya, skill kalau ini ya. Ya Allah, Cok. Ada dong apel depan rumah gini. Di pinggir jalan. Nah, kalau di kampungku nggak selamat ini, Cok. Habis ini bentar aja. Anjir, kok 100 juta, Cok. Mahar. Gila. Gila, waktunya bertanya suku apa, guys? Gokil, PCE, CRP, kerbo, Cok, itu mahal loh. Duit 100 juta, suku apa? Yang tahu komen di bawah. Kamu tahu nggak kenapa kelapa sawit kalau udah masak warnanya merah? Nggak, Bang. Ya karena kalau yang hitam itu kan selangkangan kamu. Iya. Iya lagi. Banyak pula jembuknya, anjir. Berarti dia udah pernah ngelihat. Itu aja sih positifnya. Inilah alasan kenapa Ultraman Jack bisa kalah di episode 52 Ultraman Taro. Saya makan gak pernah minum, tiap hari minumnya es kopi.
Nah, itu dia kenapa kalah. Es kopi terus kalau melek sampai 7 hari 8. Anjir apaan, Cok? Gokil. Wah, ini di mana? Di luar negeri sih ini kayaknya. Dari kayak gini loh, di hutan. Gila. Apakah spek standar seperti ini yang para pemirsa inginkan? Apa itu? Itu apa? Apakah ini termasuk Kodam Randy Pangalila? Manusia harimau? Mbak, maaf tanya, apakah pean makan hewan ternak warga? Duh, sorry kocok. Duso kalian kayak gitu. Aura mistisnya kuat banget. Nah, kan? Gua bilang juga apa? Depo A 500 ben kurangin stres. Ya lagi mbaknya tuh ngapain di depo? Kenapa? Habis itu col. Bang, tolong, komentarnya Bang, astagfirullahaladzim. Aduh, apa ini? Colok muka. Apa sih, Cok? Rusak banget, anjir. Anjir pare, Cok. Itu suara apa, anjir? Apa itu, Cok? Makan pare enggak pahit, makan timun pahit. Loh. POP lagi closingan, ada yang beli. Sabar. Rugi lo jualan begitu, Cok. Tenang. Kalau enggak mau ya bilang aja enggak mau. Terus yang beli gimana begitu? I was down but now I'm yeah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatin. Yang enggak dapat mobilnya dapat motornya. Tiga biji, Bang. Gila, Cok. Gila sih asli. Gua penasaran banget orang-orang begini tuh sebulannya mungkin MM-an kali ya, guys. Untungnya gitu ya, guys, ya pendapatannya, Cok, sampai bisa kebeli mobil kayak gitu, Cok. Sabar. Malah dibuang. Makanya jangan kebanyakan freestyle. Terakhir kan mungut gitar lo. Apa nih? Tolong. Ngapa, Bang? Anjir. Respect, Bang, respect. Kokil. Respect gua kalau ini, guys. Mempercantik video gitu. Aku mau brondong. Mbaknya sini. Aku banyak editorku sekarang, dua orang tuh, dua-duanya brondong sini. Oh, Tio kayaknya enggak sanggup sih. Mending orang lain lah. Duda kaya raya. Ada juga.
minta itu. Dari mukanya nampak yang sebelah udah minta, Mbak kasih lah. Anunya. Jangan, jangan, jangan. Editorku nggak sanggup. Nggak sanggup. Kalian juga nggak sanggup kalau yang ini. Dia yang minta kok. Nggak sanggup. Kalian ini kayak garuk-garuk dinding. Nggak sanggup, lo nggak usah. Waduh, tolong, tolong. Apa? Kameranya ini, kameranya ini. Kameranya. Gua kira kuyang lewat dengan efek-efek asapnya gitu loh. Aduh jangan itu apaan, aduh. Jangan, Mbak. Ya Allah, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ini kenapa lagi Lord kita, Cok? Dinaklai hari ini berniat untuk menjenguk adik-adikmu di mana kemarin terjadi insiden yang tidak kita inginkan sama-sama semuanya. Adik-adikmu kemarin seperti yang kita tahu keracunan lagi, Lord. Keracunan lagi. Waktu kita syuting. Jadi kedatangan kami di sini ingin meminta maaf untuk tim Dede Inun dan juga Dede Inun. Mohon maaf. Santai. Terima kasih. Kayaknya keracunan apa nih? Semoga kedepannya silaturahmi kita bisa lebih tetap ada lagi. Amin. Cepat sembuh, Lord. Kode, gue nggak percaya dia sakit, guys. Kebal dia nih. Anunya. Maaf ya, pokoknya mah kita kesini. Itu lo ngerti apa? Udah minta Samsu. Siap. Alah, paling keluar. Musibah siapa yang mau tuh, Bang? Namanya juga kejadian. Siap, Bang. Sedih. Ada oleh-oleh katanya dari Bang. Ada oleh-oleh dari Andre. Woi, oleh. Ya, stop lah, Jim. Ular, cuk. Woi. Justru ada dia kalau lagi sakit. Ya anjir, gua kira apaan anjir. Iya, ada dia lagi sakit. Justru ini obatnya, dibikin guling. Woi. Abang yang gundul udah takut, cuk. Woi. Bang. Assalamualaikum. Kabur. Ini mah kurang Samsu aja nih, guys. Keracunan apa lagi nih? Aura kasih. Kiprana. Kiprana tuh abangnya. Anak keduanya tuh Aura kasih. Nah, anak ketiganya baru adiknya Aura kasih itu Dede Inun. Gitu. Tiga ini tuh mereka tuh semuanya bersaudara.